Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud. Siapa, Pak? Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi yang sangat piawi, ahli dalam masalah baca Quran, ya. Ahlinya dalam artian suaranya yang merdu, ya, berkat doa Nabi, ya. Nanti kita ketemu nih kasusnya di mana Nabi minta dibacakan Quran sama beliau ini, siapa? Ibnu Mas'ud, ya. Semoga Allah meridainya. Qala, berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu, surga itu, aqrabu ila hadikum, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, min syiraki na'lihi, dari tali sendalnya. Wan naru, dan neraka, mislu dzalik, seperti itu juga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa surga maupun neraka itu sama dekatnya, ya, digambarkan seperti dekatnya tali sendal. Artinya apa, Pak, Ibu? Bahwa untuk masuk surganya Allah maupun nerakanya itu sama-sama gampangnya, ya, sama gampangnya untuk meraihnya. Nah, karena ada kan, Pak? Ya, kisah-kisah yang sudah kita pelajari di bab tobat, hanya gara-gara ngapain, Pak? Ngasih minum anjing, ya kan? Ya, masuk surga seperti itu kan. Tapi ada, ya kan? Orang yang sudah beramal luar biasa, bahkan sempat untuk berjihad di jalan Allah, tapi ternyata masuk neraka. Gara-gara dia bunuh diri di ujung hayatnya. Nah, itu. Ya, nggak sabaran tadi, ya, nggak sabaran. Nah, di sini artinya bukan berarti juga karena saking mudahnya untuk masuk surga Allah kita gampangin juga tidak, ya. Atau juga karena saking mudahnya masuk neraka juga kemudian jadi kita menyempelekan juga tidak. Ya, kita semua harus hati-hati. Hati itu adalah takwa. Berarti harus takwa. Nah, hati-hati itu jaga-jaga. Ya kan, jaga-jaga. Jangan sampai pas, ya, akhir dari penghujung hidup kita kemudian kita melakukan amalan-amalan ahli neraka. Ya kan? Padahal dari 0 tahun misalnya sampai jelang hayat kita beramal solih, tapi gara-gara kita melakukan perbuatan amalan-amalan ahli neraka kita bisa masuk neraka. Nah, itulah yang harus kita jaga terus. Itulah takwa, hati-hati. Jadi jangan merasa begini, masih muda ini, masih gagah ini, ya. Kalau masih gagah kan biasanya orang mati kan kalau udah sakit-sakitan, gitu kan. Nah, padahal mati bukan karena sakit juga, gitu ya. Atau masih muda ini, seolah masih panjang umurnya, padahal juga belum tentu. Ya, karena mati bukan karena tua juga, ya. Apalagi sekarang, ya, lagi tren mati rame-rame, mati kolektif. Sawah jatuh, udah berapa orang gitu kan, longsor, banjir, belum sekarang hampir setiap hari orang wafat, ya, dengan wabah COVID ini kan luar biasa, Pak, ya, sampai Tegal Alur aja sudah nggak muat itu, ya, nggak muat, setiap hari 60 makanya, tapi nggak usah daftar, nggak apa-apa. Kesan daftar. Gelalut.